Selamat malam, pemirsa. Inilah headline news Metro TV. Kasus meninggalnya dokter muda yang tengah menempuh PPDS anestesi di Undip, pihak keluarga melalui kuasa hukumnya menyangkal jika kematian Aulia Risma akibat bunuh diri. Hal itu disampaikan Susanto, kuasa hukum pihak keluarga Aulia, pada Jumat sore. Susanto mengatakan pihak keluarga menyangkal bahwa penyebab meninggalnya Aulia Risma adalah karena bunuh diri. Berdasarkan keterangan dari pihak keluarga meninggalnya almarhumah, karena adanya penyakit yang sudah lama diidapnya. Susanto menambahkan pihaknya hanya akan memberi keterangan secara rinci jika diminta oleh pihak yang berwajib. Kami terkait untuk apakah itu ada perundungan atau tidak, kami dalam hal ini tidak bisa memberikan secara vulgar untuk pihak media. Karena itu nanti bisanya menjadi blunder, seperti itu. Kami akan memberikan keterangan itu seterang-benderang kepada aparat penegak hukum. Terkait hal yang viral katanya Nun Sewu, namanya korban itu meninggal karena bunuh diri, itu kami sangkal. Nah, itu tidak benar. Almarhum meninggal dunia karena sakit, ya kan? Karena mungkin pas lagi kelelahan keadaan darurat, dia menghentikan mungkin anestesinya itu kelebihan dosis ataupun seperti apa. Intinya dari pihak keluarga menampik berita terkait bahwa korban almarhumah itu meninggal dunia karena bunuh diri. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.